Islam itu mudah. Anda bisa sujud dengan semampu Anda. Kalau Anda masih bisa untuk menempelkan jidat Anda, tempelkan jidat Anda ke bumi, ke tempat sujud. Adapun posisi kaki sesuka Anda. Bujur sana, bujur sini, tidak penting. Karena sebisa Anda. Jadi semampu Anda, sebisa Anda. Jadi tidak harus dengan cara seperti orang yang normal. Kan? Jadi sesuka, sebisa Anda. Karena ada perut di dalam, ada perut, ada bayi, janin dan perutnya tentu otomatis ada gerakan-gerakan atau posisi-posisi yang berubah. Yang penting Anda menghadap ke kiblat dengan dada Anda. Di saat Anda mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, Anda bisa duduk. Kemudian kalau nyamannya adalah duduk, duduk. Kemudian setelah itu, kalau sudah tidak bisa berdiri, Anda boleh duduk. Duduk suka-suka. Tidak, jangan dipaksakan Anda duduk, duduk iftiros seperti duduknya orang sehat. Orang hamil tua suruh iftiros. Jomplang nanti itu. Semampunya dalam duduk. Jangan dipaksa ini. Duduk sila pun boleh, sesuka Anda duduknya. Mudah ya Islam itu. Ia menjadi mudah karena kita mengerti gitu. Kalau Anda juga jadi sah Anda.